Hello guys, girls, and mom. Kembali lagi di channelnya kami. Oke guys, girls and moms, kembali lagi di another cleaning video keluarga The Titos. Selamat weekend ya. Untuk weekend kali ini aku membersihkan kamar tidur anak dan tempat tidurnya. Iyalah ya. Dan lemari juga. Oke, ikuti terus, jangan lupa di like dan subscribe. Enjoy this video. Nah, ini dia penampakan kamar tidur Nauren dan Resel ya. Ada baju yang habis dilipetin, dia harus masuk ke dalam lemari. Dan kebetulan lemarinya sangat-sangat berantakan. Oke, ikuti terus videonya. Semoga termotivasi dan terhibur. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, untuk yang pertama aku akan membersihkan lemarinya Baby Kiki. Ya, lemari Baby Kiki kecil ya. Seperti ini. Oke, untuk bagian atas lemari itu aku taruh baju-bajunya Kiki ya. Dan untuk bagian bawahnya itu adalah celananya Kiki. Seperti itu guys. Oke, untuk selanjutnya pindah ya ke lemari Nauren dan Resel ya. Aku akan merapikan bagian ini ya, tapi aku sortir dulu nih guys. Seperti itu. Seperti ini ya, disortir berdasarkan tipe bajunya dan juga aku akan taruh berdasarkan fungsi pemakaiannya. Jadi ada seragam sekolah atau juga kemeja-kemeja dan juga baju-baju batiknya Resel. Seperti itu mams. Oke, untuk selanjutnya ini bagian paling atas adalah baju-bajunya Nauren ya. Jadi ini baju-bajunya akan aku lipat ulang lagi karena udah berantakan banget, Mam. Oke, lanjut untuk di bagian bawahnya itu celana-celananya Nauren ya, ada legging, celana jeans atau rok-roknya Nauren. Oke, mams, untuk di bawahnya itu adalah tempat baju-bajunya Resel dan di bawahnya lagi adalah tempat celana-celananya Resel. Seperti itu ya, mams. Jadi dipisahkan antara atasan-atasan dan juga bawahan. Jadi kita gampang nyarinya seperti itu. Oke, aku lanjut dulu ya ngerapihinnya. Tonton terus, kalau suka jangan lupa di-like dan subscribe.
Nah, ini ada baby Kiki nih, ikutan bantuin mamahnya, temenin mamahnya terus karena kakak-kakaknya udah pada tidur di depan TV. Selanjutnya adalah baju-baju yang baru turun dari ruangan setrikaan ya Mams. Jadi ini harus dimasukin juga ke dalam lemari. Seperti itu. Akhirnya udah selesai loh Mams untuk pakaian. Alhamdulillah ya. Sekarang kita lanjut yuk ke lemari apa ya ini. Karena ini lemari multifungsi ya, rak-rak seperti ini untuk naro ATK-nya Nauren dan Resel dan juga beberapa mainan. Ya, kalian bisa lihat ya. Oke, lanjut lagi kita membersihkan dan merapikan. Wah, ada tas hadiah nih juara satu Nauren menggambar. Mamah mau nih. Nah, kalau yang ini mainan-mainan yang bahaya untuk baby Kiki ya. Jadi aku pisahin di dalam kotak dan kita taruh di tempat yang Kiki nggak bisa ambil. Seperti itu. Oke, lanjut. Udah rapi ya, udah bersih. Raknya sekarang kita taruh-taruhin ya barang-barangnya. Nah, kalau ini permainan favorit keluarga ya, dominos gitu Mams. Jadi aku waktu itu beli di Thailand sih. Nah, ini mainan yang berbahaya ya. Lanjut langsung ke buku-buku cerita anak-anak ya. Oke, aku lanjut dulu membersihkan. Ya, tonton terus videonya sampai habis. Enjoy this video. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, Mam, selanjut lagi ya, langsung ke tempat tidur anak-anak.
Jadi kasur bertingkat ini bagian atas adalah tempat tidur Nauren dan yang di bawahnya tempat tidur Resel, seperti itu. Karena masih anak-anak jadi aku gabung ya untuk sementara. Dan untuk kedepannya nanti Nauren tidurnya bareng sama Kiki gitu ya, karena sama-sama perempuan. Jadi nanti Reselnya yang dipisah. Seperti itu, Mams. Kalau untuk baju-baju yang digantung itu paling atas gaun-gaunnya Nauren ya, sama dress-dressnya gitu. Jadi itu punya Nauren semua ya, paling atas. Terus untuk yang digantung yang kedua itu punya Nauren dan Resel sih. Kita campur biasanya seragam sekolah dan juga baju-baju kemeja. Oke, Mams, bersih-bersih kali ini ya, seperti itu kira-kira. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Mohon maaf untuk semua kekurangannya ya, kalau masih ada yang pusing-pusing sedikit ngelihat video aku mohon maaf banget karena masih belajar ya ngambil videonya. Oke, seperti ini ya penampakan kids roomnya setelah dibersihkan. Terima kasih untuk semuanya dan jangan lupa share, komen, dan juga di like dan subscribe. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.